Eh, dulu tuan-tuan, kalau ada orang Jawa sini kan, orang, saya bukan Jawa tapi suka kaji budaya Nusantara kita. Orang Jawa dulu, dia didik anak-anak hormat mak bapak. Jadi dulu mak bapak dia, kalau pagi raya, pagi lebaran, dia duduk atas sofa macam ni lah. Mak bapak duduk atas sofa. Nongkrong dia panggil, nongkrong gini. Macam raja. Anak-anak semua duduk di bawah. Ini cara orang Jawa dulu. Duduk bersimpuh ni. Dan mereka akan datang berjumpa dengan mak bapak pagi raya. Datang seret kaki. Tak berjalan. Jalan mengensut. Nah, orang faham panggil mengensut. Sini tak tahu panggil apa. Gitu. Jalan pakai kaki. Jalan. Sampai depan mak bapak. Pegang tangan mak, pegang tangan bapak. Salangan bapak atau mak. Sambil pegang ada baca mantra. Bukan pegang saja-saja. Ambil cium. Keparing matur dumating ibu sawan kula wenteng ing meriki. Sepindah silaturahim kaping kalih ngeturakin sugeng riadi ngaturakin. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Kaping tigo nyuwun donga pangestuni pun supados. Itu sikit. Saya tak hafalah semua. Panjang betul. Dia ada mantra dia. Dia baca. Akula saget dados putra ingkang soleh migunaning dating agami nusa bangsa lan nagari lancar agenipun pados ilmu gampil agenipun pados rejeki ingkang halal lan toyiba saha sukses nglampahi gesenging dunia lan akhirat. Baru cium anak kita kalau begitu cara bercakap, minta nombor akaun kita transfer terus jelah, tak ada bagi cash. Yang kali ni bagus betul lah, bagi nombor